Cerita misteri menyebar dari sebuah rumah tak terurus di Desa Nanggela, Greget, Kabupaten Cirebon. Di lahan seluas 1.400 meter ini, ada kutukan yang tertanam hingga 7 turunan. Menurut Syamsuddin, juru bicara keluarga, semua cerita itu berawal dari aksi pencurian yang dulu sering terjadi di rumah ini. Berdasar hasil konsultasi dengan seorang paranormal, keluarga mengambil 6 batu bata dari keraton kesepuhan. Saat itu, keluarga meyakini benda tersebut bisa melindungi segala harta benda. Namun, setelah pemilik rumah meninggal, ragam gangguan gaib menghantui keluarga. Suatu saat, pernah terjadi kesurupan sekeluarga. Selain itu, sering terdengar bisikan akan adanya kutukan sampai 7 turunan hingga batu bata dikembalikan. Lalu, bagaimana kebenaran semua cerita ini? Tak ingin berlama-lama, kami memulai mediumisasi. Siapa kalian? Hei, kalian apa menjadi saya? Anda siapa? Saya penunggu di sini. Anda penunggu di sini. Anda punya nama? Bisa duduk. Oh? Oh? Bisa. Ah, duduk aja. Ya, santai. Anda sudah lama di sini? Wujud Anda ini apa? Manusia. Usia berapa? Usianya Anda berapa? 100 tahun. Anda 100 tahun. Lalu Anda sebelumnya di mana memang? Penunggu kubata. Selain Anda, ada siapa lagi? Banyak. Kalian mau apa di kita? Saya pengen datang baik-baik. Sebangsa Anda tidak boleh mengganggu bangsa kami, apalagi sampai mengancam. Itu urusan saya. Apalagi sampai... Kalau mengganggu jadi urusan tidak. Kami juga. Saya tidak boleh. Kamu berani sama saya? Tenang aja. Saya tidak takut sama siapapun, saya hanya takut sama Allah. Tenang aja, ya santai makanya. Anda punya Tuhan kan? Anda punya Tuhan? Nah, yang menciptakan Anda siapa? Sendiri. Anda bisa? Sendiri gimana? Tiba-tiba hidup sendiri begitu? Seperti itu. Nah, sekarang Anda mau ceritakan tidak? Kalau tidak, udah penting Anda pergi saja. Bisa Anda ya pergi dari sini? Tidak, kami dari tadi, dari jauh-jauh mau ke sini mau cari informasi. Pergi. Kalau Anda tidak bisa kasih informasi, cari teman, panggil teman Anda yang bisa kasih informasi tentang tempat ini. Itu aja, gimana? Saya tidak mau. Anda tidak mau, lalu? Saya mau tunjukkan Anda jaga bata. Batanya mana? Batanya mana? Sebelah mana aja? Sebelah sini. Ini bata biasa, kenapa Anda jaga? Kan nggak boleh. Apa sih istimewanya bata ini buat Anda? Iya, Anda suka tempat ini. Sukanya bagaimana? Memang tempat ini kenapa sih? Kan ada alasannya. Kalau suka itu kan ada alasannya. Nggak boleh seperti itu, ya. Supa ini bata kan punya Tuhan itu, kenapa mau dijaga? Hey, apa hubungannya? Terus emang bata itu punya kelebihan apa? Ya, Anda tidak mau cerita, lalu apa yang bisa Anda ceritakan kepada kami? Nggak, pergi aja. Kami datang baik-baik loh, kok Anda bilangnya begitu? Pergi. Sayang, ternyata makhluk ini tak bisa menunjukkan letak batu. Mediator pun sadar. Tiba-tiba, 4 mediator kerasukan bersamaan. Di antara mereka sudah berada di atas atap. Hei turun, kita ngobrol baik-baik aja. Ya turun. Turun dulu. Turun. Turun kamu. Turun, sini turun. Kalau berani turun. Kalau berani turun. Turun dulu kita ngobrol baik-baik yuk. Ya turun yuk. Turun. Kalau berani turun. Di sini. Ya nanti kita bubar. Terus nanti. Itu siapa Anda kenal? Sini datang baik-baik.
Hampir semua penunggu bata di sini. Kenapa? Apa alasan Anda menjaga batu bata itu? Mereka menyerang Kang Ujang. Suasana jadi tak terkendali. Tetap di dua dunia.